Hai, assalamualaikum. Selamat datang kembali di Gaptek 19. Di video kali ini saya sedikit berbicara santai saja tentang rumor-rumor iPhone 14 series yang akan rilis di bulan September, tepatnya tanggal 13 bulan September bulan depan, kurang lebih kurang nggak ada 1 bulan sebelum perilisan iPhone 14 series. Dan di video kali ini saya akan jelaskan alasan buat kalian harus tunggu dulu untuk iPhone 14 series sebelum kalian mau beli iPhone yang kalian inginkan, baik iPhone second ataupun iPhone yang terbaru. Di sini saya akan jelaskan menjadi 5 poin kenapa kalian harus tunggu untuk iPhone 14 series ini rilis dulu sebelum kalian beli iPhone yang kalian idam-idamkan. Yang pertama, sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan juga untuk lonceng notifikasinya dan like untuk video ini agar algoritma YouTube merekomendasikan video-video dari saya. Lanjut ke videonya, kita masuk ke poin yang pertama. Adalah alasan yang pertama kenapa kalian harus tunggu ialah masalah harganya. Di masalah harga ini menjadi sebuah rutinitas tiap tahunan, karena apabila ada iPhone yang terbaru rilis dan untuk iPhone yang lama ini pasti akan turun untuk harganya, baik iPhone yang terbaru ataupun iPhone yang bekas. Terutama untuk iPhone yang baru nanti pasti akan dijual untuk harga sales atau diskon besar-besaran. Kalau untuk iPhone yang second pasti dia akan turun untuk harganya. Jadi jika kalian mau beli handphone iPhone sekarang, apa nggak rugi kalau nunggu sebentar saja, beberapa bulan, kalau nggak salah 2 bulan atau mungkin 3 bulan, paling lama itu 3 bulan setelah perilisan iPhone yang terbaru. Karena harga update untuk iPhone baik second maupun iPhone yang baru pasti akan turun. Mending disimpan dulu untuk harganya, siapa tahu kalau sudah harganya untuk iPhone yang kalian inginkan turun, nanti bisa dibuat untuk beli case ataupun beli aksesoris-aksesoris lainnya. Oke, kemudian lanjut ke alasan yang kedua adalah dari segi iPhone 14-nya ini. Karena di iPhone 14 series ini rumornya akan ada 4 varian, yaitu adalah varian iPhone 14 yang reguler, kemudian ada iPhone 14 Max ataupun Plus. Ini rumor karena untuk namanya ini belum pasti. Kemudian untuk seri yang Pro ialah iPhone 14 Pro, dan untuk yang seri yang tertingginya adalah iPhone 14 Pro Plus atau Pro Max. Kemudian untuk kapasitas baterainya ini lebih besar untuk varian yang Max. Jadi kalian, jika kalian mau beli iPhone yang baterainya besar ataupun untuk dibuat untuk gaming, ini nggak perlu keluar uang mahal-mahal karena nggak perlu beli iPhone yang varian yang tertinggi. Seperti iPhone 12 Pro Max ataupun iPhone 13 Pro Max, karena yang varian regulernya akan ada iPhone 14 Max ataupun iPhone 14 Plus. Jadi untuk iPhone, seri iPhone yang mini ini akan dihapus. Kemungkinan kalau prediksi saya untuk yang mini ini akan dijadikan iPhone yang generasi SE. Jadi untuk SE, kemungkinan SE yang keempat ini akan pakai desain seperti iPhone 13 mini atau iPhone 12 mini. Kemudian lanjut ke poin yang ketiga adalah upgrade di bagian kameranya. Untuk bagian kameranya ini, setelah beberapa tahun untuk iPhone kebanyakan pakai megapiksel yang cuma 12 megapiksel, dan akhirnya di iPhone 14 series ini rumornya akan di-upgrade pakai 48 megapiksel. Nggak kebayang untuk kualitas ketajaman di iPhone 14 series yang pakai 48 megapiksel ini akan bagaimana. Yang pakai 12 megapiksel saja ini tajamnya minta ampun, apalagi yang pakai 48 megapiksel. Untuk detailnya nanti akan kita cek setelah iPhone 14 series ini rilis. Kemudian
Akan ada upgrade performa di kamera ultrawide-nya. Jelas untuk kamera ultrawide-nya ini mungkin kemungkinan akan ada update di bagian kamera ultrawide, kemudian ada di bagian tele dan night fotografinya. Untuk performa foto di kondisi minim cahaya ataupun di malam hari. Karena kita tahu untuk iPhone ini untuk bagian yang night mode-nya ini agak tertinggal daripada handphone-handphone Android zaman sekarang. Kalau dibandingin di kondisi banyak cahaya, ini iPhone mungkin bisa lebih baik daripada Android kebanyakan. Tapi kalau untuk night fotografi, jelas untuk seri iPhone 13 series ini sedikit di bawah atau lebih kurang oke daripada handphone-handphone flagship Android zaman sekarang. Kemudian lanjut ke poin yang keempat adalah di bagian desain khusus iPhone 14 series, yaitu adalah yang seri Pro-nya kemungkinan atau rumornya akan menjadi hole design. Kalau yang seri Pro-nya, kalau yang seri yang regulernya yang biasa ini akan masih pakai notch seperti iPhone 13 series. Meski agak terlihat aneh untuk hole-nya ini seperti huruf I, kemungkinan ini tetap akan jadi trend center seperti iPhone X di tahun 2017 kemarin. Karena itu banyak dihujat di mana-mana, iPhone X yang desainnya seperti itu kurang oke, kurang ini. Tapi untuk iPhone X ini akhirnya menjadi trend center juga. Dan kemungkinan untuk iPhone 14 jika pakai hole design ini mungkin akan jadi trend center juga, kemungkinan. Kemudian lanjut ke poin yang terakhir adalah di bagian chipsetnya. Di banyak rumor untuk seri chipset di iPhone 14 series ini dibedakan ya, untuk yang seri yang reguler dan yang Pro-nya. Kalau untuk yang reguler, infonya atau rumornya masih pakai chipset iPhone 13 series. Kalau yang seri Pro-nya akan dapatkan chipset terbaru dari Apple, A16 Bionic. Tapi saya harapkan mungkin untuk yang seri regulernya akan ada, jikalau memang benar pakai seri yang 13 series atau Apple A15 Bionic, mungkin akan ada peningkatan performa baik speed clock ataupun kecepatan RAM-nya. Jadi nggak plek ketuplek seperti iPhone 13 series. Rugi kan kalau kita sudah bayar mahal-mahal dan pakai iPhone 14 misalnya. Saya pakai iPhone 14, tapi untuk segi performanya ini sama kayak iPhone 13 series. Kalau sama sih mending pakai yang iPhone 13 series aja daripada beli iPhone seri 14 yang reguler. Tapi kalau untuk performa ditingkatkan, itu barulah kita bisa banggain kalau kita pakai iPhone 14 yang reguler. Oke, itu tadi adalah 5 poin yang saya berikan di video kali ini. Yang utama dan yang paling saya notice adalah dari segi harganya untuk iPhone 14 series dan iPhone-iPhone yang keluar sebelum iPhone 14. Karena kebiasaan dari tiap tahun untuk iPhone terbaru meluncur akan ada penurunan harga di iPhone-iPhone sebelumnya, baik iPhone 13 series, iPhone 12 series dan iPhone 11, baik yang baru dan yang second. Jika kalau masih ada yang baru ini akan turun, kalau yang second pasti juga akan turun. Jadi tahan saja, karena untuk iPhone yang saya pakai sekarang ini juga sudah saya jual semua, karena daripada nanti ada penurunan harga yang lumayan banyak, akhirnya saya jual semua. Saya cuma pakai iPad ini, iPad mini 6 ini yang saya pakai di keseharian saya untuk gaming, karena iPad ini juga lumayan enak. Oke, demikian saja untuk video kali ini, video singkat dan video santai saya tentang rumor-rumor iPhone dan teknologi-teknologi iPhone yang akan meluncur di bulan September besok. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat.
Saya Doni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.